Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya dari kandetani mengkulung-kulung fatih.
Terbriki dipun dawakan dawuh si nomor selikur orang mengumboro tidak ada di daerah orang lain kabule wong sing duwe ilmu lan ora ono duweni tanah kelahiran kabule wong sing bodho. Artine tiyang sing duweni ilmu sing duweni amal bagus niku tanpa dimawon dimulyakno menungso. Tiang itu lah pun mulia akan Gusti Allah menungso melo-melo mulia. Tentu di mana? Koyok-koyok ada negoro di mana? Iku koyok-koyok omahi diri. Tiang itu lah enggak ada ilmu. Tentu di mana? Iku sidik manfaat no tiang sidik kenal tiang sidik goleni tiang wong Indonesia itu sajane kali tiang Arab itu boten kalah segi alimi dimantun marah. Dengan termakomi Syekh Nawawi Batan zaman saat nonton Syekh Nawawi alim-alim mongsi konon di negara Mekah padahal tutup masih Mekah sampai jalan di sini kalau haji itu disebut Syekh awam Syekh Yusuf artinya awamu nempat dan kondoani sombong Syekh Nawawi Al-Batan itu ilmunya buat nasional Indonesia internasional termasuk wong-wong sing alim-alim orang di Arab niku muridé Syekh Nawawi Al-Batan Yemanun itu termasuk cicit-cicité Syekh Nawawi. Maksudnya Syekh Mahfud termas itu daerah Ponorogo Mulon Pacitan. Padahal kalau di sini desa keso-keso. Tapi yang tadi Arab menang saking suwe belajar dari wong alim sampai guru ini wong Arab. Niku Syekh Mahfud termasuk wong Indonesia maneh Syekh Yasin yang dari Padang kalau ini kuburan ini sakit mulai betul kuburan makmur lihat sini itu wong Sumatera di Mekah ini di kuburan makmur alas ini buatan ada kuburan khusus wong sing haji utawa umroh mati kata di Asura yang termasuk dia sepuh pulau lalu di malam ini wong sing khusus lecor saat ini wong luar negeri sing iso di mata ini wong sing gue ini pengaruh kaya Yai Maimun Zubair. Kalau ini itu kalau sempat jauh menikmu termasuk guru wong Indonesia Said Maliki Said Abbas termasuk ziarah datang bojone kajen Nabi Saidah Khadijah lesinya itu buat tepat Saudi Arabia itu pahami-pahami saat ini sering berkunjung ke Indonesia Raja ini wahabinya rojo nuntur wabi kakren-kren-kren lasingnya terbentuk kuburan buat depan harap-harap
Lumun itu sekarang yang Indonesia diri. Tapi orang Indonesia di sekolah kepala suwi mau tampil kubur karak-karak. Tadi kan nunggu, tapi kalau tempat kau betul nunggu lah nunggu jalan nyembah, mau menghenti, aneh. Mulai tahun ini pas pulang tahun Saudi Arabia, tahun ini masuk corona. Buat nanti Saudi Arabia itu masuk sepanjang mojo selama. Mulai tahun ini itu ngarepe masjid Madinah. Kira-kira panjang 50 meter, dhuwure 10 meter. Ibu tulisan ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini ayat perintah bocor sholawat. Lalu Pak Habib itu anti sholawat kabir. Padahal ini sedang langsung Gusti Allah. Mata-mata masjid-masjid saat ini masjidil Haram dan masjid Nabawi. Niku tengahnya yang tertulisan. Lepas sholat butuh mojok istighfar kita lu banyak jaringan ibu sebagai Allah berulung-ulung telu alhamdulillah berulung-ulung telu Allah berakbar berulung-ulung apa dan pas satu niku kafe masjid-masjid kata tulisan kata saat ini masjidil Haram lah masjid Nabawi. Kalau nggak ada yang sampai seperti Rono terbaru, ya Allah. Tapi tiang itu lah tiang nggak ada yang temu di makon, tenegoro pun di makon itu buat nasi, koyo-koyo tenegoro ini diri. Saya makon termas ini juga kaitan kita. Mustalahul hadis. Mustalahul hadis ini ilmu kaidul hadis. Hadis ini benar-benar gawe kanjeng Nabi apa ora? Niku ditinggali saking rohi-rohi sing dibayakaken. Corong kali ini luar biasa. Latihan nonton-nonton itu roto-roto sing dirakat ibu ini lalu dengan ibu kebijakan ini orang yang dirakat ya orang iso orang iso lu si kedahan dari kebijakan ya orang iso dirakat lasan aku termasiki waktu bapak ini buat tiangan ibu ini. Tapi piyambake itu poso Senin Kemis dipunnya dirakati anak. Tapi poso Senin Kemis itu bukan kepingin dan supir bukan. Tapi poso Senin Kemis dirakati anak. Mantan-mantan lebih bukan nanti tinggal sholat malam. Walaupun hanya satu sarana. Suatu ketika Yai ayahnya Yai Mahmud ini Nibo nanti yang sini ada satu suku yang isi sumur nih. Isi sumur buat anak-anak saya bahkan diri sholat tahajud ini Nibo banyu banyak terdungur tadi sedikit berlaku masak boleh kalian itu lektor jadi nanti nombor 6 kan saya
alhamdulillah matur suwun sadurunge. Tapi ana pemtrye ayane maksud iki. Begitu ketika menangis ya Allah, sanes iki sing kula kepingini. Kula boten kepingin ngeten iki lho, sing kepingin maksud iki dadi wong sing duwe ilmu. Dari kepingin anak yang gue yang mau diuji gue ngotot itu loh guys, buatan bur, lecturnya sakit ya nopo, dia ngotot hanya guys, harus jadi salat malam. Sama tuh bapak yang mampu diuji kalau Gusti Allah mboten naik semangat diuji. Lah dia sing iku lek kate masa. Lek kepengin duwe sego putih ya cukup pari metu dewi. Cilik metu marane dewi. Tamen dadi bagus. Lek jago pilih mari kerjai kali dikirim paru lalu kirim biasanya kali sebut sudah yang pekangkar mana gitu nggak terakhir nam tadi kirimnya yang pekangkar itu mana yang sering sekian tahun kita terima niatan sekian mau bisa ini lalu lagi kumpulan kirim pekangkar ya Allah. Mari bapak ini uji kalau bisa membuatnya tenang. Ibu ini pas dilingkati mari grotolnya jagus dari beras jagung itu baru dari mas dari mas mas apa biasanya ibu menjelekan mas mesti ojo umno. Waktu saya masih tak ingin umroh, terlibat di gereja, mulis demi tubuh gelap. Ya, ibu lo sangat terakhir nama masih ya, ibu nama kan? Urut demi tubuh gelap ini. Ya, maklum aja ya, om. Wendo, mas tua, masih tak ingin. Gara-gara mulai juta, sekali itu gelap mas. Lah ibu ini, ya maafkan ini begitu ngantuk giling ya tadi. Dada jagung itu dari mas kabe. Langsung nangis, dumun ini podo gara simpana. Ya Allah, sana si Gusti si kurus. Kula kepingin anak kula duani ilmu. Kula kepingin maktut niki duweni ilmu. Barulah sakwise wong tuane diuji kaya ngoten boten niki, baru anak ini pikirannya Gusti Allah dibuka. Cara belajar ngoten dikei gampang. Cara apalah ngoten gelis apa coro monco menjem cepet lancar saat mari membuahnya diri-diri kaya mata iku lek coro jenengan dadi wong suki tapi anane gak alim utawa cukup tapi anane alim pilih putih ya gak suki hanya ini. Ya mulanya terhadap disini kan Nabi Daud kun aliman hei menungso lengso awak untuk dati wong alim alim itu ukurannya apa sih? Lewana wong iso mojo pateka pateka bener berarti alim mojo pateka. Mari menulai sholat tahiyati bener berarti alim mojo tahiyat.
latihan ikus moco patehah bener, tajwidnya ya bener, itu cara syariat wajib mulang, wajib ngamalno ilmu ini. Walaupun isone namung surat Al-Fatihah, ya ana iki lan tuwa Qurane ana iku dimulang mulang iki. Lho anak iki kaya jariah, kaya sedako jariah. Setiap anak isoran maca Fatihah siji oleh jariah mulang Al-Fatihah, nomor loro oleh jariah duwe anak maca Al-Fatihah. Mulane jare Kanjeng Nabi, pertama siji kudu ngerti ibu. Sebab anak itu sebenarnya cedek karo ibu. Anak yang rewel-rewel kakak-kakak itu si desa itu. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Nanti kan bisa ketang bismillah. Ayo bismillah bin seribu. Sekarang itu satu anak ini bin seribu kok gurungan itu anak dia tuntut mencukur bantor buahan. Lah sing durung tu dijak maca Qur'an untuk biro bilfar. Kok sing durung tu ae ditambahi Qur'an untuk biro binas. Are iki kok sing durung tu ae dijak maca tu wis gak maca ayat kursi alon-alon. Bareng mari maca ayat kursi are santem iso iso turu. Tapi ada ibu kalian nanti apa dulu? Sholat para pati nanti, tuhan itu para pati nanti. Kira-kira aneka itu diceritain apa? Lemulanya si paling cedek anak itu karung-karung ibu. Lah ibu dia gak pati pinter, anak itu dia gak pati pintar. Lagi ibu pintar, ibu aneh si jiwis pintar sekolah nikah, tunggu-tunggu di sabar kate. Sebab mohon-mohon di bulan ibu siji jadikan di Nabi kun aliman dari orang si alim sholati benar, Fatihai benar, Tahiyati benar. Yosef lemono mau baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku iya itu enten tasdite. Lemono mau baca Fatihah maca iya buatan tasdid, berarti produk karung kurangi huruf B Fatihah. Lek kurangi huruf B Fatihah, berarti Fatihah yang orang sah. Lek Fatihah yang orang sah, sholat yang orang sah. Lek ingat-ingat ini sholat yang diri yang mulai nopo. Matur-matur singkatan tasdid kemarin nopo at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyyatul diwaca at-tahiyyah mboten ten tasdid berarti padha karo ngurangi huruf e tahiyyah. Lalu kurung-kurangi kurung bertahiyat, tahiyat di orang sah, sholat di orang sah. Mulanya kita karena yang Nabi dikongkot dan dimulai ngerti, sholat di yuk ngerti, tahiyat di yuk ngerti, lek dungu dungani yuk ngerti,
sesulaman dia ngerti arti ini pun tambah tambah mantap. Dia itu lek maca donga ngerti arti ini ku oleh donga mantap. Lare kula basa Arab mboten ngerti arti mboten mantap. Biasane donga basa Jawa mboten apa-apa. Ya Allah kula sampeyan ngapura. Ya Allah Bapak Ibu kula sampeyan ngapura. Ya Allah kula sampeyan paring urip iki urip sing berkah. Lek jenengan mantep basa Jawa, ya sampeyan tamu basa Jawa. Sebab wong donga niku syaraté kudu mantep. Lek jenengan donga mboten mantep, ya mboten dipijak. Baik. Kalau garong jalur ni tu, mesti kalau juga nak jadi kerja yang sangat paling ini boten yang boten nopo-nopo. Lepas itu nanti ni boten bertenangkan. Waktu mak itu kalau ingin nanti kan diperkerangkan. Tangan kudu diangkat paling gak saat kode-kode itu kan. Latihan itu lah juga ni boten mantap. Biasanya boten dengan tangan, kadang-kadang tangan itu bambu. Cuma itu mau banget si Amir saras, saras. Tahlilan, tahlil tahu bahwa dikirim ke satu sias ini tahu bahwa salam kolam ketatan posisi. Mari menonton cara main. Mari menutup ini 10 depok. Sehingga asal ingatan itu selesai mudut-mudut-mudut ditumpang menjerang. Sehingga asal ini muni nami setelah salah-salah semuni kaca nami sendiri. Lalu semari baru nami. Lutuh kok yang menonton itu buatan bakar dijabai Gusti Allah sebab oleh dulu orang mantap. Saya meluru dari kaki Nabi Lea Isa dari orang pulang. Ya dari orang mesti belajar. Belajar ya bawa buku nulis. Di kunang ini belajar. Lepas jadinya ini mustahinan. Ngurung-ngurung. Lalu-ngurung kadang kapan lari pembukaan yang sepuluh sekat di pembukaan orang yang mandu-mandu kaya iyo-iyo karena orang ditanggung di karun-karun itu apa sih mama-mama ketanaan pun mampu jari nanti berkai ini ya leka tapi orang alim tapi orang yang senang belajar wong alim ngajar satu jam podo karo salat 200 rakaat. Wong belajar satu jam podo karo salat 100 rakaat. Lah kula jenenge mati ta salat 200 rakaat. Mati mboten? Mboten. Salat rame dibule iki anggen. Jare melan dibler ribu. Ya Allah. Kalau ini pas arba'in atau Madinah itu jangan kerja tradisi koma sholat toba, sholat kaca, sholat tasbih. Itu mengsalaman itu hampir satu jam. Lalu tuangannya berkaget. Kalau ini kata sudah tadi disimul terlulas itu mbak samanya satu turi-turi tadi orang terlulas itu sebayar membaiki terus itu penggali orang memilu bapak ibu dan anak-anak matang-matang kalau saya sholat hajar sesalaman itu mojok itu sholat nol mojok surat ikhlas itu bersih. Tadi sarokat itu 500, sarokat itu
500 sampai jam. Jadi kalau salam jam sekali. Sinyal itu sama mirip-mirip. Sholatnya menurut saya cuma satu rakaat masuk. Oh sholatnya menurut. Ya Allah. Baru kayak sholat menurut masjid itu kau. Baru semuanya lari menurut ini sadar. Sadar. Kalau saya tidak mau mampu nanti sholatnya bapak mau sholat jumbo dumar hilang. Baru saya ini kalau mulai sadar. Waktu abang itu sih mau tak sholat ini loh. Lek pamiat pin melihat gunung bukit tinggi tapi ini melihat gunung arjun. Nyorak abang lek sholat teras rongeng baik. Tapi lama kali angkat pari metal murni udah lama dan sholat aja barang. Oh mata, lek pin angkat gunung bukit tinggi, yo butuh sholat rongjan nyorak abang. Soalnya sih dikali diangkat aku tetapi ya sih diangkatnya ada yang oh sholat kerja bareng nanti diangkat jago betul-betul gila kesuai bukan betul-betul mulai bareng itu bareng ya aku ya jalur itu dusin temen temenan dikei bareng gede ke jalur betul-betul ya betul-betul siji dari Kanjeng Nabi kok dadi wong sing alim. Lek gak dadi wong alim dadi wong sing seneng belajar. Sing nomor telu al-mustami'an utawa dadi wong sing seneng ngrungokno ngaji. Kate nulis wis ora iso, kate maca mripate wis katarak ngamuk. Jadi kerumun mereka bersama kekabati kerumun. Jadi kan yang nabi mereka sedati orang ahli, dati orang si belajar, dati orang si senang kerumun orang si ngaji. Dan yang ini pun si mulai, si belajar, si kerumun. Jadi gajaran ini sama. Lah si mulai oleh orang itu, si belajar oleh satu sekromono yo oleh satus. Tapi dia itu kadang-kadang oleh pikirannya itu bukan laras. Mulai mengaji aku cari aras, aras. Aku lagi mengaji bukan tuai. Tapi pelayanan itu orang orang itu. Mungkin jadi kupingnya rada. Rata kosek. Tadi yang berumah mengaji mesti sebujur. Baru saya dari bilang bis. Bahkan saya dari bubur alam besok logo sajam saya dari diterang musliwet segitu. Sing nomor papat lek gak tadi wong sing alim dati orang mesti belajar, dati orang mesti merumuh, mesti nomor papat, dati orang mesti senang. Kati ngaji sekolah iso, kati merumuh nombi sekolah pati terani, apa mau hibah? Dati orang mesti cinta, dati orang mesti ngaji. Sang mau, gue mau ngaji, lupanya lo terusur, maka lagi ini kopi. Ini jadi wong sing seneng karo wong sing ngaji sami. Wong sing ngaji oleh satu, sing seneng juga oleh satu. Omongannya kaya dia no kopi oleh tambah soda koi kopi. Warna aku kok bisa ojo dadi wong sing nomor limo. Ngaji orang, belajar yo orang. Ngurung noyo orang sebenarnya orang gitu. Wong limo, wong si nomor limo patah di layunun awak bakar rusak. Tapi dia itu lagi buatan murah, buatan belajar.
Bertemu pengajian orang sekal mesti ngaji patah di mogok tadi wong sing rusak mugi Gusti Gusti Allah. Lah kita urip alam dunia iki nang sekidah. Lek mati mboten mungkin bakal bali. Mosok kali tadi wong sing rusak. Sarusak-rusak koyo apa? Iya, jari ahli Nabi tobatoh nang Gusti Allah. Wonten kisah nyata. Waktu itu omai cedok omai kiai, tapi omong abad. Omong Jawa, namun Jawa ini bukan ya tetap agama ini Islam, tapi gak gelap melaku. Barang suatu ketika di barang ini kalau dia ini lawan sini dulu dia kan Mas Kiai. Kata apa Mas Kiai? Kalau Aisyah awak dia di suhu ayo kamu sholat kurang atau sakit nopo-nopo gak tau sama coba boleh sampai mau coba kurwan kalau buahan kalau sholat lanjari walang yulat walang ya kumlahu kufuan ahad wis kula lek sholat tetap masih terjadikan kula bata sakit ini mau kula amat jadi sahabat dino itu lek kanggur ini sendiri wajo surat ikhlas baru suwo ini diparani kalau dia ini terasa menurut umur yang selidah limu lalu itu mati umur selidah mulai sederhana ayo sholat diajak sholat itu biar baik urun tapi gak bisa mocok mumpu Mas Kiai yang orang bisa mocok dulu gak mocok dulu gak mumpu bersama gak bisa kapal guru kapal iku sama bocoris ngadek kulwa kowa sujud kulwa kowa rukuk kulwa kowa telepulang derek sholat iku karunia ini gak ditegur ojo-ojo iku gak pulang ojo Yesus ojo iso mui gue kalau bocoris ya mulai paling sama nonton kontaknya Jawa ini pulang halus buatan diri dalil ujungnya ini buatan islamu kulhu ya mojo kulhu barang pada sholat telungkuran biar itu sakit barang sakit itu kondisi istri bu aku hati mati celupnya Mas Kiai ulang apa sih pak? Sampo orang mau itu nyeru lawang kabel nyeru betul nyeru celup Mas Kiai akhirnya dia ini berjeluk wonten apa pak nom Mas Kiai kurang kasih mati itu loh roh kula sampe disikir Kiai sampai mau muncul tegok kurwa kor buahan lesan sampai mau kasa muncul kurwa kor buahan sadar dari Mas Kiai sudah dipukul itu loh Roger dari itu loh sudah dipukul ya baik semar wis Mas Kiai matur nuwun ya kurwuri sedak langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Barang oleh telungkulan kiainya ini ngipi ngipi ya Pak Noli wow. Pak Noli melaku ngulon latihan singin itu lemah muni botol tetap kan mal kainnya buri dikai botol tetap kaya botol tetap buri botol di dalam impian itu takoni
kurwa oh buaka masa sakit mata tegal kurwa oh buaka mau kemari kurwa dengan fatihah iso tahya iso kurhu iso farak iso anas iso akhirnya kok insya Allah golongannya mau mati husnul. Mulanya dari kaya Nabi Man mata ala ma'as uang mati ku di dalam toko urin di akhir. Lagi akhir urin di api ya tadi api. Lagi akhir urin di elek ya tadi elek. Mulanya saja umur saya kelima umur sekitar ini saya berganti ke jenis pas dia betul singkat pas itu semua saya ke prosedur panena ini kak pas lalu saya kan disuruh gua nantan mau jauh apa mau mencari pakis pas dan menombok dan mengantar sobat nonton mesaji Gusti Gusti sebab pulau panjangan ini sing sanu sing purdamini ya sami kudu lek ono mati mesti anae ngeterno dunyane ngeterno tanggane ngeterno tapi semarang dipendhet jarene Nabi anae muleh dunyane muleh tanggane muleh sing gelem jero sapa ya amale dhewe. Mulai jadinya kayak Rabi cinta sehidup mulai mati, mulai mati, mulai mati aku tak tahu mati bisa mulai nyelawat sebagai kemarahan kuburan saatnya sekali sih sebagai dulu itu kok kodong-kodong mau mati masih berapa aku sobat itu jadi orang tak iman. Tadi sih nunggu itu lagi dengan diri ku amal saya ini ku nopo sholat ini nopo ngaji ini nopo sholat koi nopo sholat mau ini ku setia nunggu sampai ketekanan malaikat mungkar nakir amal kita. Uang bisa jawab pertanyaan ini karena akhir itu sebab duwe ibadah si bagus. Wes aku gak usah sholat nih. Pertanyaan ini karena akhir apa main mudi dia itu yo gak iso. Sopo pengiranmu, opo agamamu, sopo nabimu, sopo bapakmu apa tuh? Pengiran kula Gusti Allah, agama kula Islam, Nabi kula Nabi Muhammad, Nabi kula ini kaya bapak kula. Lah penak ta? Tak walaupun apa lek mung iku mboten gawe amal saleh, tetep gak iso jamaah. Lah sing mare ya apa kaya amal kaya ngene iki? Amal kaya dunia ini ku sakit diperbetul lek dunia ini ku digali ibadah dunia ini kaya sodako dunia ini kaya pembantu musolah dunia ini kaya batu jebatan dunia ini kaya batu masjid ini ku namanya dunia sih diperbetul lah sisani ini ku ditinggal kaku anak ini lagi anak lagi anak bujurnya lagi di jadi kan semusara betul kata apa sama tiga kata no sama betul satu kata apa tiga kata lagi soal itu sih si ngake usah mau rumah itu sama tiga kata enak
lan mung ketresan marang ten angkara donya iki lho. Kula lan tiyang umroh kula sampeyan. Lah dhewe sampeyan bawa basa sampeyan ninggal. Kadang-kadang lek wong tuwa kan mboten nggih. Bisa menyang ngumpul karo 10 juta iku jare. Mangsa jowo gagah kemah bawa 10 juta. Lah 10 juta ya dijalak rel 500 sih. Karena pasar kurma kita terus berkajian produkku bingung ya yang ukuran kupakan beliau kali juta kurung tanah yang kurang sahur jadi lari-lari buat nasa bapakku dari kubu-kubu masa kurang disempur anak kurung anak kurung betul kurung kubasa kubu-kubu disakar-disakar kurang kandangnya kurang berdua itu. Ya Allah. Tapi walaupun duwe lek ana omah, lumba iku padha karo ora duwe, kae tuku ora iso. Tapi sampeyan gak penak wis. Wis mule kok. Sora ono tuku dodol dasar tuku wis sadar. Ora dodol tuku wis sadar, kagak mari sikur. Masukan pulasan terakhir bawa tutup mas, gak kayak begini tempat di katana dan kurang puluh grafio, dia masih sampai 20 juta. Alhamdulillah, yang mau komis pun duitnya, angke sih mau jadi kebayar duit, alat bisa. Lumpulan ini mau kita pikir kalau siapa satu sih. Dikatakan dosa waktu masa ini produksi apa berkata yang kami saya ketahui.